Itulah sebuah video memaparkan tindakan seorang pemandu Toyota dengan sengaja menghalang laluan ambulans yang sedang membawa pesakit. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, pemandu tersebut bukan sahaja tidak mahu mengelak ke tepi, tetapi dengan sengaja menghalang laluan, biarpun ambulans cuba menukar lorong. Kejadian yang berlaku pada jam 5 petang di lebuh raya MRR2 tersebut jelas menunjukkan sikap biadab dan perlu diambil tindakan tegas oleh pihak polis. Kereta depan BKQ. Boleh bagi laluan tak?